Oke, shalom semuanya adik-adik yang ada di rumah. Kak Linus, apa kabar hari ini, Kak? Luar biasa baik, Kak. Seminggu ini kemana aja, Kak? Di rumah, Kak. Yakin? Yakin. Pintar. Oke, halo adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita mengucap syukur ya, Kak. Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus sudah menjaga kita, sudah menolong kita sepanjang minggu ini. Sampai hari ini, kita mau sama ngapain, Kak? Iya dong, mau puji Tuhan. Ada yang nanya, minggu kemarin aku gak sekolah minggu, kenapa? Kenapa kakak tahu gak? Kita jaga kesehatan kita, Kak. Jaga kesehatan, tinggal di rumah. Boleh gak jalan-jalan ke mall, Kak? Iya, boleh, Kak. Iya, tapi aku bosan, Kak. Pengen main games. Boleh gak, Kak? Boleh main games, tapi boleh, tapi di rumah. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah, sudah pada mandi belum? Menurut kakak udah mandi belum ya adik-adiknya? Udah sih, kan jam segini kan? Jam segini udah mandi, biasanya udah pintar. Oke adik-adik, hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus ya kak ya. Yuk oke adik-adik semuanya yang ada di rumah. Semuanya yuk kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya tetap tenang, tetap ada di depan. Mungkin di depan kamera, di depan laptop. Kita tetap fokus sama Tuhan Yesus. Buat orang tua yang mendampingi adik-adik, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pada hari ini. Kita berdoa dulu kali ya, Kak ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan, pagi yang begitu indah, Tuhan kasih kami nafas kehidupan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami gak mau kehilangan suka cita kami, karena kami percaya ada Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan, kami mau kasih suara kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, adik-adik tadi bilang sudah mandi. Biasanya abis mandi nih pasti udah sarapan nih kak. Kakak udah sarapan belum? Udah, oke. Biar kita lebih semangat lagi, kita ajak adik-adiknya olahraga kali ini ya kak. Biar lebih semangat memuji Tuhan, kita mau olahraga dulu. Oke, panggil musik dulu kak. Biasanya gimana kak panggil musik kak? Hitungan keberapa? Ketiga. Ketiga, oke. Sama-sama adik-adik di rumah, kita sama-sama hitung ya. Satu, dua, tiga, yang keras, musik, mainkan dong. Oke, semuanya yuk, kita tepuk tangan, jangan lagi tepuk dulu semuanya. Lompat kali ya. Oke, sudah, tangan dua-dua di depan kali ya, Kak. Kita mau naik motor dulu ya, Kak, ya. Daki gunung yang tinggi, turun, 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 membayang dalam.
tadi baru pemanasan. Oke, adik-adik semuanya pasti masih semangat juga kan yang ada di rumah. Yuk sekali lagi kita menyanyi pujian apa nih kak? Jesus, you're my superhero. Siapa? Jesus, you're my superhero. Yes, Jesus is the real superhero. Musik. Yuk semuanya tepuk tangan. Masih ada waktu sedikit lagi untuk kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya sayang semuanya boleh duduk. Boleh duduk dengan tenang ditemani papa mamanya mungkin. Ditemani mbaknya mungkin. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yuk adik-adik sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus aku percaya kepadamu Bapa.
Tinggal diam, duduk tenang. Kita mau dengarkan cerita Tuhan Yesus yang paling bagus banget, oke? Halo adik-adik, apa kabar? Nih, lihat nih, aku habis belanja nih banyak. Hari Minggu yang cerah. Nih, lihat nih, aku beli macam-macam. Kan stay at home. Kita kan gak boleh kemana-mana, jadi aku takut kalau aku nanti gak bisa ke pasar lagi. Wah, yang penting udah aman nih, belanjaan udah banyak nih. Lihat gak, aku beli susu, wah buat jaga kesehatan. Terus keju, apalagi ya, aku keluarin dulu ya. Jus, wah banyak nih, wah buat sarapan. Vitamin, jangan lupa, harus makan vitamin. Wah, ini kopi, ya aku susu mes, aduh banyak deh. Aku lupa hari itu hari Minggu ya. Oh my god, aduh sebentar aku banyakin ini, aku lupa. Kita kan hari Minggu, waktunya sekolah Minggu kan. Wah, ayo adik-adik untuk aku ketemu nih Alkitab. Yuk kita baca Alkitab yuk. Aduh Tuhan, ampuni aku. Harusnya kita bukannya mikirin belanjaan, makan apa hari ini. Kita kan harus dahuluin Tuhan. Yuk adik-adik, ambil Alkitabnya. Hah, jangan-jangan malah aku sendiri yang lupa. Adik-adik udah ready ya, pegang Alkitab masing-masing ya. Hah, oke deh, kalau gitu sekarang kita mulai pelajaran hari Minggu, sekolah Minggu di rumah, modal baru. Kita berdoa dulu, oke adik-adik, mama, papa, atau mbak-mbak yang mau ikutan, ayo kumpul dulu, tinggalin dulu, masak, apa segala, temenin adik-adik, kita berdoa, oke, yuk kita mari. Udah ambil belum? Aku main berdoa aja ya. Oke, udah ready, siap? Oke, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa, bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami dapat bernafas, kami dapat melihat pemandangan yang indah, hari yang cerah. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau baca firman-Mu, kami mau dengar cerita firman-Mu. Biarlah bukakan hati dan pikiran kami untuk kami tahu apa yang Kau mau buat kami lakukan hari ini. Biarlah kami juga hidupnya menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kakak katakan amin. Yeay. Ayo kita buka ya. Hari ini aku mau kalian minta tolong sama mama papa buka dari Lukas 12. Ayo, bisa mama papa minta tolong bantu, atau kalau enggak ada mama papa bisa mbaknya minta tolong ya. Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Nah, sekarang aku bacain ya. Oke, hal kekhawatiran. Udah ready belum? Udah. Oke, 3 2 1 go. Mantap. Hal kekhawatiran. Ayat 22 ya, aku bacain ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Oh my God, aku tadi khawatir akan makanan. Wah, aku udah siapin banyak. Aku lupa bahwa Tuhan bilang hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nih, katanya lagi nih ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Adik-adik punya burung gak di rumah? Coba kita lihat, ada gak burung yang kerja? Enggak ya, burung cuma cicit-cicit-cicit, tralala, tralili. Dia dipelihara sama Tuhan, benar juga. Terus di ayat 27, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal. Wah, bunga bakung aja? Wah, bagus. Siapa yang punya tanaman di rumah? Kita cuma nyiram aja dia udah bagus. Kenapa Tuhan pelihara? Apalagi kita. Kita gak perlu lagi khawatir apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Sebab Tuhan sudah sediakan. Wah, aku kena banget nih sama firman ini. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku mulai hari ini mau mulai segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena katanya gini, Tuhan ingetin buat kita, kita harus ingat nomor satukan Tuhan dulu. Tuhan senang. Bangun tidur, kita harus bangun. Langsung apa? Berdoa. Terus apa? Baca Alkitab. Kalau nggak bisa baca, minta tolong sama mama papa, minta bacain. Ya, sekarang siapa yang mau ikut aku? Aku mau mulai hari ini, aku bangun, aku mau berdoa, aku mau baca Alkitab. Pokoknya aku nomor satunya Tuhan. Siapa yang mau ikut? Aku. Oke, kita berdoa ya. Oke. Tuhan, terima kasih. Kiranya apa yang kami baca hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin agar kami selalu ingat bahwa kami harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai? Kakak punya tugas. Nah, jadi adik-adik, kalau ada yang punya ini nih, bentar ya. Siapa yang punya kotak di rumah? Kotak apa aja? Bisa kotak kue, kotak bekas sereal. Kebetulan aku di rumah adanya ini. Adik-adik, selama 7 hari ini dari hari Minggu, Senin sampai Minggu besok, kakak kasih tugas ya. Mama, papa minta tolong buatin. Digaris aja, jangan di print. Begini, terus setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, atau hari apa saja, kasih ayat. Oh iya, ayat hafalannya kakak lupa nih. Diambil dari Lukas 12 tadi. Ayat 31. Nah ya, Lukas 12 ayat 31. Nah, jangan lupa nanti dicatat ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Boleh, nanti minta tolong mama papanya catat ya. Terus taruh di sini, digunting kotak-kotak ini, masukin deh ke sini. Oke, ready? Mantep? Nah, sampai ketemu minggu depan. Shalom.